Sejarah riwayat Sultan Hairun terbilang sudah banyak sekali yang membahasnya. Tetapi ada satu hal yang luput dan jarang disinggung, yaitu tentang makam Sultan Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang di mana makam Sultan Hairun. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Sultan Hairun Jamil, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Hairun, adalah Sultan Ternate ke-23, bertahta selama tahun 1534 sampai dengan tahun 1570. Sultan Hairun adalah ayah dari Sultan Babullah. Di masa pemerintahannya, rakyat Maluku mulai memberikan perlawanan terhadap Portugis, sehingga ia tercatat sebagai pelopor perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Portugis. Sejarah panjang riwayat Sultan Hairun terbilang sudah banyak sekali yang membahasnya, tetapi ada satu hal yang luput dan jarang disinggung, yaitu tentang makam Sultan Hairun. Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-Rempah menuliskan bahwa jenazah Sultan Hairun dibenamkan ke dasar laut oleh Portugis. Keesokan harinya, jasad Sultan Hairun diangkat dari laut dalam kondisi mengenaskan. Putranya, Pangeran Bab, membopong sendiri jenazah ayahnya dengan perasaan pedih yang amat mendalam sekaligus dendam yang membara. Pertanyaannya, jika benar jenazah Sultan Hairun diangkat dari laut, maka makam Sultan Hairun tentunya pasti ada. Tetapi faktanya sampai hari ini, makam Sultan Hairun belum bisa dipastikan keberadaannya. Yang ada hanyalah cerita rakyat saja, yang tentunya dengan versinya masing-masing. Ikram Sangaji, warga Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, mengisahkan sejak kecil dirinya sudah diceritakan tentang makam-makam keramat yang tumbuh sendiri di Pulau Ternate, seperti yang di Puncak Gamalama, Kelurahan Kulaba, Sangaji Utara, Sulamadaha, Sasa, Tobona, dan Kelurahan Fora Madiahi. Kalau Jere Kulaba dipercaya milik Sultan Ternate, Sangaji Utara milik Sangaji, Sulamadaha milik penyebar agama Islam, Sasa milik penasehat empat Kesultanan Moloku Kieraha, Tobona milik para imam masjid Kesultanan Ternate, dan Fora Madiahi milik Sultan Hairun, tutur Ikram, sebagaimana dilansir kieraha.com. Versi lain mengatakan bahwa makam Sultan Hairun sebenarnya ada di Benteng Gamlamo, atau yang sekarang dikenal dengan Benteng Castella. Namun, makam itu sudah tertimbun di lokasi tersebut. Versi lainnya lagi mengatakan bahwa makam Sultan Hairun telah menjadi keramat atau jere di seputaran perairan Tidore, persisnya di depan Kelurahan Rum. Selain versi-versi dari Ternate dan sekitarnya, ternyata ada juga versi dari Ambon, tepatnya berasal dari negeri Lahak, kota Ambon. Menurut cerita tutur setempat, disebutkan bahwa makam Sultan Hairun berada di belakang Masjid Laha yang dikenal warga sekitar dengan sebutan keramat. Bahkan, Sultan Hairun pernah datang di Laha dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Laha
dan masjid tersebut dinamakan Masjid Jami Sultan Hairun Jamil sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Sultan. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang di mana makam Sultan Hairun. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.